Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube aku ya guys, Yuri Channel. Oke, di video kali ini banyak berita ataupun informasi tentang penyakit atau virus corona yang dari negara Wuhan ya guys ya. Jadi ikut was-was, ikut wedi. Ya mudah-mudahan kita diberi kesehatan, selalu dijauhkan dari penyakit itu ya guys ya. Amin. Jadi setiap keluar sekarang aku diwajibkan sama majikan aku itu suruh gunain masker guys. Jadi kalau kemana-mana, baik itu mau ke toko Indo atau ke mana lagi, pokoknya toko apa harus gunain masker gitu guys. Jadi kemana-mana harus pakai masker, dan jajaku pun udah nyetok masker karena di berita itu di daerah pengungsinya ada 2 orang. Aku juga udah baca artikel di YouTube, di Facebook juga bagiin kalau di Taiwan di daerah Penghu juga ada 2 orang yang katanya kena itu virus. Jadi ikut was-was, ikut takut. Kalau keluar rumah harus gunain masker, dan kalau setelah keluar rumah, kalau mau masuk lagi, aku harus yang namanya disemprot guys. Nah, disemprot pakai apa? Jadi di sini disediain air steril sama cecekku. Nih, jadi ditaruh sini. Kenapa ditaruh di sini? Karena ketika nanti aku keluar, terus nanti mau masuk lagi dari pintu keluar, aku harus cuci tangan dulu, terus disemprot bagian sini, pokoknya di bagian baju ini disemprot pakai ini guys. Jadi ini ditaruh di sini tuh, disemprot supaya apa ya, mencegah gitu guys ya, karena kita kan takut gitu, was-was. Jadi jajak aku tuh inisiatif gitu untuk nyediain air steril seperti ini guys. Jadi dicuci tangan nih, disemprot gitu supaya ya jauh-jauh dari penyakit itu ya. Mudah-mudahan dijauhkan lah kita semua ya dari virus itu ya guys ya. Oke, jadi disemprot itu, ntar aku kok susah satunya. Jadi aku cuci tangan juga ya, ini seperti air steril kayak di rumah sakit itu guys. Jadi langsung sama disemprot sini gitu guys, kayak parfum makanya. Jadi disetokin di sini, ditaruh di sini supaya nanti kalau aku masuk langsung ingat nyemprot ini guys gitu. Jadi ikut was-was ya guys ya, karena banyak virus ini. Ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala penyakit gitu guys ya, dijauhkan gitu guys ya. Jadi buat teman-teman kalau mau keluar atau kemana-mana, upayakan gunain masker ya guys ya. Ya mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, selalu dijauhkan dari penyakit itu atau virus itu kita semua ya. Jadi kan untuk menjaga-jaga saja supaya nggak terjadi yang diinginkan gitu guys ya. Walaupun kita tuh nggak tahu gimana-gimananya, tapi tetap kita harus jaga kesehatan kita gitu ya. Paling enggak kita harus gunain masker setiap kita mau keluar gitu guys ya. Terus jadi kakekku tidur. Jadi kalau di rumah nggak harus gunain masker guys ya, karena kita nggak keluar di dalam rumah juga, karena kan takutnya kalau keluar-keluar banyak orang gitu guys ya, kita kan nggak tahu gimana virusnya, nularnya gimana. Jadi ya tetap jaga diri, gimana cara kita lah, pokoknya pinter-pinternya kita jaga diri kita gitu guys ya. Jadi jangan lupa harus gunain masker gitu ya. Masker itu penting guys sekarang, karena sekarang juga masker itu beli, dicari di Seven atau di itu banyak yang habis ya sekarang guys, karena banyak yang mencari masker untuk mencegah itu kan guys. Karena nggak tahu sekarang, tadi ada temanku yang upload yang jualan masker kehabisan. Jadi kalau nyari itu sekarang susah gitu katanya guys. Aku juga nggak tahu entah bener atau enggaknya, tapi jangan lupa ya guys ya, pokoknya upayakan kalau kemanapun, kalau pergi kemanapun harus gunain masker. Jadi kalau nggak penting-penting amat mau keluar kemana gitu guys ya, nggak usah keluar, karena kan sekarang rawan banget virus ini. Jadi udah di rumah aja, di dalam rumah aja kalau emang bener-bener nggak penting gitu guys ya. Kalau emang penting ya itu tadi, jangan lupa gunain masker. Terus nanti kalau udah pulang lagi jangan lupa cuci tangan gitu guys ya, yang bersih. Pokoknya mudah-mudahan dijauhkan lah dari penyakit atau virus itu tadi ya guys ya, karena ikut was-was gitu guys, keluar juga takut karena beritanya tuh semakin marak gitu,
virusnya di negara, nggak cuma di negara Cina itu juga, Taiwan nggak juga, Hongkong juga enggak, semua. Pokoknya lihat di beritanya sampai di Indonesia, mudah-mudahan di Indonesia enggak ya guys ya, semuanya dilindungi dan diberi kesehatan selalu dan dijauhkan dari penyakit atau virus corona itu tadi. Oke guys, jadi itu tadi informasi dari aku, karena aku udah dikasih diwanti-wanti sama Cece untuk gunain masker dan diberi air steril. Kalau buat teman-teman ada nggak air sterilnya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi selalu cuci tangan, banyak yang minum air putih gitu guys ya. Ya gitu tadi, pokoknya doaku semoga semua diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit dan virus corona itu guys ya. Ya udah, jadi gitu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku guys. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe tolong bantu subscribe, dan yang udah nonton terima kasih, dan yang belum nonton ayo ditonton, jangan bosan-bosannya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.